kembali lagi bersama aku, Tuan Fitri ya. Jadi sekarang aku lagi ada di Sirin Cottage, rumahnya Ricky Pepeng. Ya seperti kalian biasa lihat kan, jadi ya penampakan lorong rumahnya. Terus sekarang nih ceritanya aku tadi nih bawa kerudung, mau numpang nyetrika di rumahnya Indah nih di sini. Tapi di depan rumah Indah lagi ada orang belajar gambar, coy. Ada Lydia, si Lydia punya aku nyetir juga deh. Ih, Lydia kalau di sini cerah banget tau. Aslinya juga cerah sih. Iya. Jadi ceritanya nih buka kelas gambar nih Fikri. Iya. Fikri nih jago gambar nih. Dia tuh biasanya apa? Kalau kalian punya sepatu-sepatu kanvas gitu yang putih polos, terus dia tuh bisa ke dia request buat custom gambar apa, gambar apa. Jadi request. Kalau kalian mau nih butuh juga apa? Apa biasanya kau jualan apa? Desain-desain poster gitu ya? Jual bakwan. DM di IG-nya dia ada di bawah nanti ya. Ini ceritanya buka kelas gambar, ini gambar pertama tentang apa? Apa? Gambar pertama kalian buat apa? Gak tahu. Gak tahu. Kan sekian lama gambar. Ini cat apa? Kasih tahu dong, jelasin. Ini akrilik. Akrilik dia di mana? Di sini kan jarang deh. Nah, ini di Delhi bikin beli. Ini kuasnya. Banyak ya? Sebenernya paket berapa tuh? Kalau Indonesia berapa? 1.500 berapa? 1.500 berarti 300 ribuan ya? 300 ribu. Beda ya tangan-tangan seni, coret-coret pun ada bentuknya. Itu tuh? Gambar doang. Ini warna merah. Ini satu ini 250 rupiah. Kali aja berapa? Gila. Gila. 50 ribu. Ini apa lagi semua akrilik nih? Iya akrilik sama ini warna putih dua, kuning, yellow medium, ini beru. Kok kayak body lotion ya kak? Iya kan? Ini odol. Iya kayak odol. Itu kopi. Ini kopinya. Jadi ini si Lydia murid pertama ya. Kalau itu apa tuh? Sama. Oh sama aja. Kebanyakan merah lagi. Merah lagi. Kalau kalian pakai piring kan? Warna apa yo? Tebak kalian kalau kalian tahu warna apa itu? Ih, ini tangannya dia. Kaget. Gede banget. Kasih putih. Ini sebenarnya oranye nih. Kebanyakan biru tadi. Kebanyakan. Nah, ini nih ada hasil beberapa gambarnya Fikri. Padahal ini jarinya oranye tahu. Dia coretannya aja bentuknya kayak gini. Emang jiwa-jiwa seni di belakang. Nih, ada lagi. Nah, desain bangunan ya? Ini iya. Pik, kau ini kerjaan nih project. Project belum selesai. Gede. Nah, tahu enggak? Ini gedung. Nah, di sini Pak Hansipnya di sini duduknya. Coba kalian lihat, kelihatan enggak tuh? Nah, ada Hansip tuh duduk tuh. Ih, enggak kelihatan ya. Bagian samping gedungnya tuh yang sebelah sini. Itu ini. Itu denah dari atas. Oh, ini samping gedung. Terus itu denah atasnya tuh. Mana ini denah atas? Wah, oh, gila sih Pik. Ballroom. Ruangan bola. Keren juga ada ruangan bola. Mantep banget. Gila coret-coretannya. Ini saung. Saung dulu tuh Angling Dharma sering di sini nih duduk di sini sambil makan pisang ya kan. Ada Pak kayak gardu gitu. Nah, di sini ada Mamang Hansip lagi main catur. Mantep banget, Pik. Ah, si Fikri. Emang Fikri ini jago gambar, coy. Gak ada yang ngalahin lah. Siapa lagi yang jago gambar di sini? Akun. Gak ada. Iya, aku jago gambar. Enggak. Kita Fikri lah ini habis. Pak Ketua kita, Ketua PPI Aliga, Ketua PPI India. Makanya buat kalian nih yang biasa komen, itu siapa sih kak di pojokan? Apa tidur aja kerjanya gitu-gitu. Ini dia tuh bukan tidur, tahu rapat oh, sambil tidur. Dia tuh sibuk banget. Jadi tuh saking sibuk terus kayak udah capek. Nah, jadi pas bagian kita nge-vlog, pasti dia lagi istirahat. Aslinya mah produktif sekali. Kalian kalah produktif sama dia. Asik. Tengah malam ngedit poster buat PPI India, terus PPI Aligar, PPI Dunia gitu deh. Nih. Mau gambar apa nih? Niatnya nih. Gambar telur. Kok bisa warna ungu itu gimana sih? Dicampur-campur lah. Warna primer dan warna sekunder dicampur jadi kita menghasilkan warna tersier. Kirain primer, sekunder, tersier ya kan? Itu kan bahan pokok. Kok jadi warna ungu ini karena yang bikin adalah lipas. Ya masa janda sih. Gak mungkin dong. Pertama itu putih dulu. Apa? Mau langsung juga. Kita sorot muka Lydia ya. Biar banyak yang nonton. Sayang. Adek Lydia mau gambar apa? Adek Lydia. Kesian YouTube gitu. Gambar apa, Lid? Hah? Kasih tau lah mau gambar apa. Lydia bulet ya.
No, mukanya. Ruangannya panas. Masya Allah. Ukti, Ukti Lydia. Aku nggak mau ikutan itu belajar gambar. Aku mah nggak bakat dari dulu, sumpah aja. Belajar. Tahu nggak kak, dulu aku pernah disuruh kan pelajaran SBK disuruh ngegambar, bikin boneka favorit kalian. Aku bikin tuh kan, apa sih mini depu aku ngegambar. Tahu nggak, serem banget tau. Sumpah aja. Karena aslinya lucu, ini malah jadi kayak monster ya. Bener, kayak horror gitu. Sumpah aja, aku kasih tahu kayak kasih tunjukkan, nih kan takut. Ih, horor amat gue. Tapi warnanya tetap warna itu kuning oranye gitu. Ih. Apa gambar? Jadi warnanya tuh biru, Kak. Winnie the Pooh. Taruhnya oranye, enggak tahu mini the Pooh enggak tahu apa aku buat. Kalau yang biru mah Stitch, iya kan? Terus pokoknya kayak gitu. Yang bikin mega madu, tinggi madu. Ya harusnya kayak gitu kan. Tapi serem gitu loh. Kenapa ada mistisnya? Bikin orang sawan gambarnya. Iya. Aku kira kayaknya aku nggak bakal gambar deh, tapi bakal jadi dukun kan. Yang kalau ada uji nyali, nanti suka ada yang bagian gambar kan ilustrator gitu. Aku merasakan hawa-hawa. Iya, baru digambar. Aduh, ada aja. Udah mulai gambar nih si dia. Oh, ini dibikin ini dulu, warna dasarnya dulu biar nanti asik setahu aku. Isi pikir nih. Disiram air dulu. Warna dasar dulu supaya nanti biar enak di sketsanya. Kamu mau bikin apa, Pik? Melihatnya, pemandangan aja gitu. Yang coba dulu pemandangan. Aku besok mau ikut kelasnya. Oke, pertemuan kedua kalau mau ada kayak gini bilang aku ya. Nanti aku beli itu sketchbooknya sama kuasnya pinjam aja punya Pikri. Ma, Ellen lagi konser ya? Iya. Oh. Ma. No, ada suaranya Ellen lagi nyanyi. Pokoknya aku mau ikut kelasnya Pikri, kasih tahu aku kalau mau mulai. Teman kita dulu kalau mau lomba pramuka belajarnya di Pikri. Iya. Dapat juara 1. Widih, apa itu lomba gambar logo? Bukan, pemandangan. Soalnya dulu aku pernah tuh ikut lomba pramuka, ada kayak lomba bikin logo juga gitu kan. Aku ikutan. Oh, Kakak bisa gambar? Enggak. Kakak pasti gambar Tuturi Handayani ya kan? Jangan bilang. Oh, ini mau bikin ini kalau misalkan udah oren-oren kayak gini biasanya anak senja. Emang. Pikirnya anak senja nih ngopi, ya kan, Pik? Ngopi. Ngegalau dengerin apa? Iya. Puisi-puisi. Ngopi malam enggak bisa tidur dia. Lebih nyengir aja jadi godain. Anak India banget. Iya, anak India. Ini gradasi langit-langit. India. Lydia itu mau dibalik tuh langitnya di bawah, airnya, lautnya di atas, jadi tumpah. Jadi curhatan seni nggak ada hasil, curhatan apa? Tembus nggak itu bukunya lip? Nggak. Itu kan saya cair banget gitu. Beli buku sketchbooknya di mana, Pik? Kuasnya. Pakai kalender Ramadan aja, Kak. Kan ada. Terlalu licin. Kalender Ramadan ya. Iya, gratisan ya kan, kan gua kumpulin di rumah-rumah yang udah enggak kepake. Iya. Pik, beli sketchbooknya di mana? Di toko buku. Toko buku. Dekat yang sebelahnya itu. Berapa ini yang segede gini? Ini Pikri karena isi 60. 200. 200 rupiah. Ih, 40.000. Murah ya, coy. Wow, yang kayak gini aja, yang agak tipis. Enggak mau yang tebal. Ya udah. Beli aku abis ini beli buat ikutan kelas bareng Pikri sama si Lydia. Ini kalender bukan silit, bukan. Ya Allah, gue segitunya. Enggak, karena dia sebelum-sebelumnya udah ada gambarnya ya, Lid. Di belakang-belakang udah ada gambarnya ya. Kemarin aku lihat lo gambar Lydia. Bagus kan? Bagus banget. Biar Lydia seneng. Aku mau itulah. Lama aku nggak gambar, nggak bisa sih. Aku kalau gambar cuma bisa pakai pensil doang. Begitu udah diwarnain, rusak. Ya. Jadi nggak bisa, emang nggak tahu deh. Kalau nggak gambar cuma pakai pensil. Begitu diwarnain jadi jelek, karena emang nggak jago ngegradasiin gitu loh. Iya benar banget kak. Aku juga kalau gambar pakai pensil ya. Aku inget karya gambar terbagus aku yang diomongin bagus sama guru tuh gambar peta Indonesia itu pakai pensil doang. Tapi begitu diwarnain? Parah banget tau. Aku tau gak sih aku nuarin. Kan biru itu laut ya, laut semua. Terus aku ini apa sih warna yang datarannya warna coklat kata aku. Ini
gambar apa sih kataku? Tadi bagus, sekarang jelek kataku. Emang dasarnya nggak jago warnain doang aku. Terus ngegambar-gambar kayak gini tuh kayak seneng aja gitu. Tapi kalau disuruh ngelukis suka nggak bisa loh. Jadi kadang kayak aku butuh objeknya, aku lihat baru aku gambar gitu. Paham gak, Pik? Paham. Ya oh, kan? Berarti kakak tuh harus ada orangnya baru bisa di. Iya, misalnya nih gambarin ini dong, ada bentuknya nih. Baru aku ikutin gambar gitu. Tapi kalau misalnya kayak ngawang gitu kadang lama ngawang gitu. Apa sih? Misalnya ngawang nggak ada apa-apa ya imajinasi gitu. Jadi kadang kayak, aduh gambar apa ya, lama gitu mikirnya. Kecuali udah dikasih tahu gambarin ini dong, ini udah ada kayak gambaran-gambarannya itu baru bisa gitu. Ngawang. Iya ngawang. Kalian bahasanya ngawang juga nggak sih? Ngawang. Kita kerjaan Fikri di pojok-pojok hostel dia. Ya ini punya siapa nih? Fikri. Ya Fikri. Dia ternyata ngegambar. Iya dia diem berkarya ya. Sedikit ada perbedaan. Ini ada iya. Pensil buat gambar ya. Kok kamu rasa sih Pik? Staedtler. Ini belinya di mana, Pik? Dikasih ibu. Soalnya kayaknya aku nggak pernah nemu Staedtler di sini. Staedtler itu apa? Ini merek. Ini buat. Ada in Jerman. Buat. Iya. Kalau di Indonesia kan banyak di sini nggak pernah nemu. Ini buat alis mata guys. Sifat-sifat. Kan. Buat alis mana kun? Itu bukan alis kun. Alis di atas. Oh iya. Ini apa sih namanya ini? Bulu mata. Bulu mata. Itu ya? Eyeliner. Oh, yang buat itu eyeliner. Oh, eyeliner. Kalau yeah. Ini yang ini ya yang. Iya. Kali ini. Gincu. Jadi rock. Gincu. Gincu itu. Anak rock lu. Anak rock banget. Anak punk. Nih. Mau bikin siluet-siluet apa nih? Pohon. Iya. Bener gak, Pik? Bukan, ini bukan. Anak bebek. So tau sih lu. Beri. Ah, mana bebek bentuknya gitu pun. Iya, anak bebek, belum jadi. Memberi. Ada Indah. Malu dia. Buat kalian yang penasaran Indah mana orangnya? Ini nih, yang berkerudung merah. Apa oren. Namanya? Oren ya? Oren. Pokoknya, kalau kerudung senja-senja, senja kan oren ya kan? Malu Indah Ayu, ada Fitra Nida channel. Woi, mana Nida? Sudah jadi. Oh, bilang enggak sama Nida balesin akun gitu. Aku. Bisa-bisanya minta aku gitu. Fitra ya. Itu warna kayak warna apa enggak itu? Coba bikin aku. Aku lupa ini caranya gimana. Akan. Bukan. Nanti juga jadi. Aku mau beli, langsung beli aku nanti buku gambar hari ini juga. Sketin muka Pik. Aku tuh kemarin udah beli kuas, tapi kayak enggak yang kuas proper kayak Pikri punya sih. Yang kecil-kecil gitu. Terus ada tuh chatnya juga kan. Bekas kamu aja dulu suka gambar juga. Bikin itu kuasnya siapa yang biru? Pikri juga? Pikri semua? Kuasnya punya Pikri semua? Bawa buku gambar aja kan? Aku habis ini semua. Ini juga ya. 2 juta. Demi hobi ya. Tabung uangnya pasti udah bisa membeli. Namanya hobi beda, Bos. Aku nakon tabung buat beli mahar ya kan. Iya. Mahar buat S2 maharnya, bukan mahar nikah. Nikah mana nanti? Mahar untuk S2 dong. Beda ya, Bun. Iya dong, Bun. Kalau mendengar mahar tuh ya udah. Nanti kita lihat nih hasil gambarnya seperti apa. Jadi aku juga ikutan gambar deh. Iya dong, aku gambar gunung, tapi gunungnya kebanyakan aku males gambar warna-warnain. Oh, aku ngoreinnya pakai pensil warna ya? Iya, aku pakai ini. Aku masih amatir, Bro. Iya, anak-anak Faber Castell banget sama anak 2B. Nih, gambar aku nih, pegunungan. Nah, ini pohonnya lebih tinggi daripada gunung. Kan ceritanya pohonnya jauh apa deket kun si gunungnya iya. Jauh jadi lebih tinggi nggak apa-apa. Nah kelihatan. Itu dia maksud akun tapi kelihatannya sama aja. Heran akun kenapa sih nasib susah banget. Nah terus ini ada Nida juga ikutan gambar juga nih. Terah Nida channel. Lang leui. Nih ikutan gambar terus ada juga nih di pojokan terima Linda ikutan gambar Doraemon. Weh gambar Fikri udah jadi nih coba Mata, lihat nih gambarnya. Lukis pertama kali sekian apa coba jelasin dong. Deskripsikan dulu dong. Kasih burung dulu. Di sini ada bebek bukannya.
si bebek lah. Memeri gitu. Iya. Memeri itu apa sih? Anak bebek. Oh, ya. Bos kecil banget kalau anak ani. Itu sinar hadi. Nah, gambar Lydia. Lydia lagi bikin pegunungan gitu. Itu pegunungan? Iya. Ceritanya itu yang si gradasian warnanya itu si itunya asik langit. Gradasian. Enggak tahu bahasanya apa, coy. Ada burungnya. Bahasa Muna asik. Anak ini dong. Anjas. Anjas marah. Asmara. Bagus ya, Fitri ya. Coba angkat. Sekian lama. Coba lihat dong, ngarep sini. Ini pertama dari Trail Mama Kapan. Pengabdian 2000. Sekitar hampir 2 tahun ya? 2019. Setahun setengah lah. Setahun setengah, wih, akhirnya ngelukis lagi ya. Emang ngelukis kalau ada temennya lebih semangat ya? Karena enggak juga. Iya, aku punya janji sama Lydia dari kapan enggak ditepati sampai dari sekarang. Dari tahun kemarin. Kemarin dia punya janji. Iya, besok. Nanti enggak jadi besok lagi. Besok. Akhirnya kesampaian. Udah jadi belum, Lid? Bentar lagi. Ya, mau ngeles lagi. Enggak bisa. Udah lama, setahun.